dipermalukan istri, Fandi Christian bereaksi dengar ancaman Dahlia Poland. Nomor selingkuhan disebar. Dahlia Poland kini sudah tak malu membongkar seluruh borok suaminya, Fandi Christian. Saking geramnya, Dahlia Poland makin jor-joran kuliti aib sang suami. Salah satunya soal ancaman penyebar nomor selingkuhan Fandi Christian yang diduga Andi Anisa. Secara terang-terangan, Dahlia Poland mengaku siap dan berani menyebar nomor tersebut meskipun Fandi Christian memang sengaja tidak menyimpan nomor selingkuhannya. Ia juga menguliti permainan licik Fandi Christian selingkuh di belakangnya. Apa gue sebar aja nih tanpa sensor namanya biar pada cek di get kontak bener nomor dia apa bukan? Iya, nomornya gak di save, berusaha main bersih masih ketahuan, ancam Dahlia Poland. Tahu ancaman Dahlia Poland, Fandi Christian langsung bereaksi. Fandi Christian membagikan sebuah lagu di media sosial. Ia diketahui sedang mendengarkan lagu I Still Talk to Jesus yang dinyanyikan oleh Lenny. Melansir dari Berriantes, lagu I Still Talk to Jesus milik Lenny bercerita tentang perilaku, peningkatan diri, dan percakapan terhadap Yesus. Sementara itu, Ricky Cuaca sebagai sahabat Dahlia Poland menunjukkan sikap geramnya dalam postingan tersebut. Ia mengaku mendukung Dahlia Poland sebagai istri sah Fandi Christian. Gue, tim istri sah, Poland mama rebel tapi punya perasaan, asik, komentar akun Ricky Cuaca. Tak hanya itu, Ricky Cuaca sempat menyinggung perkara perselingkuhan dalam rumah tangga. Menurutnya, perselingkuhan yang terjadi tidak bisa dinormalisasi. Itu tidak bisa dibenarkan, tegas Ricky Cuaca dalam unggahan di story Instagramnya. Mau cewek atau cowoknya, itu salah. Apalagi si pelakornya itu kenal sama istri sah, jelasnya. Ricky Cuaca mempertanyakan wanita yang sudah kenal dengan istri sah tetap mau menggoda suami orang. Hal itu membuatnya menyindir keras pelakor yang berani membuat rumah tangga menjadi retak. Kok mbak tega gitu loh, masih banyak ikan di laut loh, ungkap Ricky. Kenapa nyarinya yang paketan, cari yang single aja mbak, tambah Ricky Cuaca. Terkait omongan Ricky Cuaca diduga menyindir Andi Anisa yang terseret dalam kabar perselingkuhan Fandi Christian. Bahkan nama Andi Anisa ditulis secara gamblang oleh Dahlia Poland. Hal itu membuat dugaan kuat untuk Andi Anisa yang menjadi simpanan Fandi Christian. Diketahui Andi Anisa merupakan partner akting Fandi Christian pada sinetron yang sedang berjalan di salah satu stasiun televisi.